ulama ahli sunnah mengimani setiap ayat itu, cuma maknanya tidak sama. Jadi kita tengok ayat Quran misalnya, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya. Kalau kita ambil makna redaksional, berarti yang tidak hancur hanya wajah Allah nanti. Tangan, kaki, badan, mata, hancur. Yang tak hancur cuma wajah. Redaksionalnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbar, Allah mengabarkan kepada kita
annahu dzul wajhil baqi. Dia memiliki al-wajhul baqi, wajah yang sifatnya kekal. Seperti ayat kita baca tadi. Allah menyebutkan begitu. Wal yadaini allataini nataqa bi itsbatihima al-Qur'an. Ada dua tangan yang disebutkan oleh Qur'an. Kan Qur'an menyebutkan seperti itu. Wa annahuma laysata bi jarihataini. Dua tangan itu bukan organ fisik seperti yang dikenal oleh manusia. Wala dawai suratin wa hay'atin. Dan wajah yang disebutkan seperti Quran tadi itu bukan wajah yang memiliki bentuk, yang memiliki syakal tertentu, model kipi tertentu. Dan seperti itu. Wal ainaini allataini afsahu bi itsbatihima min sifatil Quran, atau mata yang disebutkan oleh Quran. Wa anna ainahu laysat bihasatin minal hawas. Ain yang di sini dimaksudkan bukan organ indra di antara indra yang dikenal oleh makhluk. Wala tushbihul jawarih wal ajnas. Dan tidak mirip dengan organ-organ, tidak mirip dengan jenis apapun yang dikenal oleh makhluk. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jelas redaksi ulama Ahlus Sunnah dari referensi. Saya bacakan referensi kedua. Imam Haramain. Zahaba ba'du a'immatina ila anna al-yadayni wal-'ayna wal-wajha sifatun thabitatun lirabbi ta'ala. Sebagian ulama kita, kata Imam Haramain, bahwa dua tangan, mata, kemudian wajah itu sifat yang pasti ada pada Allah. Wasabila ila itsbatiha as-sam'u duna qadhiyatil 'aql. Kita meyakininya karena ada ayat Quran, dan tak bisa nalar kita untuk mencernanya. Kenapa? Karena ayat Quran menjelaskan, dan ayat Quran juga menjelaskan sifat seperti itu tidak terjadi pada Allah. Kan satu sisi Quran mengatakan tangan, wajah. Di sisi yang lain kata Quran, Allah tak sama dengan makhluk. Sementara tangan dan wajah ini kalau dibawakan oleh makhluk, ini adalah yang ada pada makhluk. Sehingga nalar manusia tak kuat untuk mencerna itu, apa sih maksud sesungguhnya sesuai yang Allah mau. Tapi Quran menjelaskan, maka mesti kita imani Quran. Cuma nalar kita menghukumi lebih jauh, enggak bisa. Kenapa? Nalar kita tak tahu hakikat sesungguhnya yang Allah mau. Sebab firman Allah menjelaskan dengan beberapa redaksi. Sedikit lagi. والذي يصير عندنا حمل اليدين على القدرة وحمل العين على البصر وحمل الوجه على الوجود. Sehingga pendapat yang bisa kita pahami dari ayat tadi, ketika disebutkan yadaini, maknanya Allah punya kudrah, Allah banyak punya kuasa terhadap makhluk. وحمل العين على البصر, dan kalimat ain yang tadi maknanya mata bahasa kita, itu bermakna Allah maha melihat makhluknya. Wa hamlul wajhi 'alal wujud, dan kalimat wajah dalam ayat Quran yang kita bacakan berapa kali tadi bermakna Allah bersifat wujud. Sehingga sifat wujud, sifat sama, sifat basar, sifat qudrah, itu sifat Allah, tak bertentangan satu ayat dengan yang lain. Maka amma qawluhu ta'ala wajh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fala wajha li hamlil wajhi 'ala sifatin illa takhtassu bil baqa'i ba'da fana'il khalqi sifatullah ta'ala bal huwal baqi bi sifatihil wajibah. Tak mungkin ketika wajib rabbika itu yang kekal cuma wajah Allah saja, yang lain tak kekal. Yang kekal itu adalah Allah dengan semua dirinya. Sifat apakah wajah, sifat apakah ain, sifat apakah yadain, dan seterusnya, itu kekal. Tak mungkin hanya wajah hanya kekal. Lalu yang lain mana? Maka Bapak-Ibu, Ahlus Sunnah tidak mengingkari sifat Allah, tapi berbeda dalam memahami maksud dari sifat Allah. Kalau beda, jangan bilang orang tak mengakui. Itu artinya tidak amanah, berarti berdusta yang tidak diucapkan, yang tidak diyakini oleh Ahlus Sunnah.
Kan hari ini Bapak Ibu lihat di berbagai media sosial dianggap mengikat, bukan mengikat. Pemahaman kita tak sama. Kita lanjutkan lebih lanjut seperti pemahaman sering saya sampaikan, cara memahaminya ada dengan takwil, ada dengan takwil. Tidak kita sambung malam ini. Tapi poinnya adalah cara memahami kita tak sama dan jangan digiring kita mengingkari karena tak sama dengan pemahaman yang digulirkan kawan-kawan yang wahabi. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.